Pasukan Gerakan AMPGA menggagalkan tiga cubaan menyeludup 1.08 tan metrik daun ketum sejak Ahad lalu. Kejayaan itu hasil operasi dijalankan bersama Pasukan Gerakan Udara PGU di sepadan Malaysia, Thailand dekat Padang Besar Perlis. Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA, Superintendent Azhar Hashim berkata, nilai keseluruhan bagi rampasan daun ketum mencecah RM32,400. Dalam rondaan 2.30 pagi, pihaknya menemui 10 guni yang dibalut dengan plastik hitam disyaki mengandungi daun ketum dalam kawasan semak yang dipercayai sedang menunggu untuk diseludup ke negara jiran. Sebelum ini, kampit-kampit guni ini hanya maknanya yang warna putih saja di bahagian luar saja. Tetapi kita tengok dua kes ya di kiri kanan ini, dia telah menggunakan plastik hitam ni untuk mengelak tujuan dia. MO dia pada siang mungkin kita banyak kes-kes yang kita dapat waktu siang ni. Jadi waktu malam dia boleh maknanya menggunakan jalan-jalan tikus ni mungkin untuk mengelak kita daripada kita boleh dapat kena pasti laluan-laluan ni. Jadi guni-guni yang telah dibalut dengan plastik hitam ni mungkin akan diletak di kawasan-kawasan tertentu yang mana pada andaian sedikit ini kita tidak akan dapat kesan. Kejayaan menemui daun-daun ketum berkenaan adalah hasil risikan dan siasatan pihaknya yang sentiasa melakukan kawalan ketat di sempadan Malaysia, Thailand bagi mengekang aktiviti penyeludupan. Sejak 1 Julai lalu, pihaknya berjaya merekodkan 23 kes rampasan daun ketum melibatkan berat keseluruhan 5.7 tan metrik dengan nilai RM168,330. Dalam operasi sama, seorang wanita warga Thailand dan seorang lelaki tempatan masing-masing berusia 21 tahun juga ditahan pada 23 Julai. Wanita terbabit ditahan kerana tiada dokumen perjalanan sah, manakala suspek lelaki disyaki tonto atau penjaga jalan untuk aktiviti penyeludupan. Itu nama dia petua.